Ya, nanti kalau nanti sampai ke lokasinya, ya. Ada lokasinya. Ada, sudah bocor. Ayo. Saya yang cuma dengan cuma relokasi yang layak. Bukan relokasi yang sepi. Nah, kita nggak pernah diajak wawancara apa rundingan atau apa-apa nggak pernah. Tahu-tahunya ditaruh di sana, Pak. Di mana itu? Di Dekopin. Itu yang robot gagal dari Pemda. Nggak ada yang lagi di sana. Kita jelas menolak, Pak, karena kita punya. Punya tanggungan anak istri, punya tanggungan orang banyak. Mungkin ya wajar ya, karena mereka di sini adalah untuk tempat mencari nafkah. Namun demikian di sini adalah rumah atau stasiun adalah kantor di mana wajahnya berhadapan juga dengan balai kota yang sekarang saya kira juga mungkin kurang bagus. Namun itu tidak lebih penting lagi adalah untuk keselamatan. Demikian para pelanggan selama ini parkir itu kan berserakan di depan stasiun. Secara estetika juga kurang bagus. Kemudian secara keselamatan para penyeberang yang ada di sini, mobil yang begitu tinggi itu kan juga bahaya bagi mereka. Pak, menurut mereka tidak pernah diajak ngomong. Gimana penjelasannya? Ini dari awal pentahapan sudah kami lakukan mulai bulan Januari, sosialisasi kita undang mereka bahwa akan ada pengembangan.